Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin berbicara tentang keberhasilan kerja sistem pertahanan udara domestik terhadap senjata yang dipasang ke Ukraina dari Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization. Sistem pertahanan udara mereka retak seperti kajang, puluhan telah hancur, kata Vladimir Putin kepada saluran televisi Rusia 1, stasiun televisi milik Federasi Rusia, Sabtu 4 Juni 2022. Sebagaimana dilaporkan Telegraph Note Agentstvo, Sovyarskaya Soyuza, Rusia News Agency. Bagian pertama dari wawancara itu ditayangkan pada hari Jumat 3 Juni 2022 dan satu lagi dijadwalkan untuk diterbitkan pada hari Minggu 5 Juni 2022. Pengumuman saluran tersebut mengatakan Vladimir Putin khususnya akan menjawab pertanyaan tentang pasokan senjata dari Amerika Serikat ke Ukraina. Kabar buruk bagi Ukraina, Rusia gabungkan serangan udara dan artileri untuk ciptakan daya tembak luar biasa. Perang antara Ukraina dan Rusia masih saja berlangsung dan belum ada tanda akan berakhir. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Rusia akan menggempur Ukraina habis-habisan. Kabar tersebut datang dari Kementerian Pertahanan Inggris. Pasukan Rusia telah menggabungkan serangan udara dan tembakan artileri massal untuk membawa senjata luar biasa ke Donbas. Hal tersebut dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan intelijen terbaru yang dirilis 4 Juni 2022. Seperti dikutip Lingkar Kediri dari The Guardian. Penggunaan gabungan serangan udara dan artileri ini telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan taktis Rusia baru-baru ini untuk menguasai beberapa kawasan Ukraina. Aktivitas udara Rusia tetap tinggi di atas wilayah yang diperebutkan di Donbas dengan pesawat Rusia melakukan serangan menggunakan amunisi berpemandu dan tidak terarah. Sebagian besar terbatas pada serangan dalam menggunakan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan permukaan untuk mengganggu pergerakan bala bantuan dan pasukan Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Namun serangan-serangan ini saja telah gagal memberikan dampak yang berarti pada konflik. Dan sebagai akibatnya persediaan peluru kendali presisi Rusia kemungkinan besar telah habis secara signifikan. Setelah mengalihkan fokusnya ke Donbas, pasukan Rusia telah mampu meningkatkan penggunaan udara taktis untuk mendukung kemajuannya yang merayap, menggabungkan serangan udara dan tembakan artileri massal untuk membawa daya tembak yang luar biasa. Meningkatnya penggunaan amunisi tak terarah telah menyebabkan kehancuran luas area yang dibangun di Donbas dan hampir pasti menyebabkan kerusakan tambahan yang substansial dan korban sipil. Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tengah tentang lokasi musuh. Selain itu, Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricanes MLRS. Baterai Hurricanes MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari Angkatan Bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kendaraan udara tak berawak, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022. Setelah menembakkan roket kesasaran, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan musuh, dikutip dari Newsweek. Serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Katanya, pada Kamis 2 Juni 2022, operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.361 tank, 3.343 kendaraan tempur lapis baja, kemudian 207 sistem peluncuran roket ganda, 94 sistem anti pesawat, 208 pesawat tempur, dan lain-lain. Rusia luncurkan roket badai untuk gempur Ukraina, mampu hancurkan kendaraan lapis baja. Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi musuh. Setelah itu, Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricanes MLRS. Baterai Hurricanes MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari Angkatan Bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kendaraan udara tak berawak, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022.
setelah menembakkan roket ke sasaran Kementerian Pertahanan Rusia, mengklaim berhasil menghancurkan musuh. Dikutip dari Newsweek, serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan, katanya. Pada Kamis 2 Juni, hari ini operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.361 tank, 3.343 kendaraan tempur lapis baja, kemudian 207 sistem peluncuran roket ganda, 94 sistem anti pesawat, 208 pesawat tempur, dan lain-lain. Sebagian besar terbatas pada serangan dalam menggunakan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan permukaan untuk mengganggu pergerakan bala bantuan dan pasukan Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Namun serangan-serangan ini saja telah gagal memberikan dampak yang berarti pada konflik. Dan sebagai akibatnya persediaan peluru kendali presisi Rusia kemungkinan besar telah habis secara signifikan. Setelah mengalihkan fokusnya ke Donbas, pasukan Rusia telah mampu meningkatkan penggunaan udara taktis untuk mendukung kemajuannya yang merayap, menggabungkan serangan udara dan tembakan artileri massal untuk membawa daya tembak yang luar biasa. Meningkatnya penggunaan amunisi tak terarah telah menyebabkan kehancuran luas area yang dibangun di Donbas dan hampir pasti menyebabkan kerusakan tambahan yang substansial dan korban sipil.